Petugas gabungan Satpol PP bersama Korps Polisi Militer menggelar razia di sejumlah kafe di wilayah Blora. Sejumlah tempat hiburan malam di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah dirazia petugas gabungan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Razia tersebut dalam rangka menertibkan tempat hiburan malam yang nekat buka di bulan puasa. Dari razia tersebut petugas Satpol PP bersama Korps Polisi Militer berhasil merazia empat kafe karaoke yang berada di Kecamatan Cepu dan Sambong, Kabupaten Blora. Di salah satu ruang karaoke, petugas gabungan berhasil mengamankan muda-mudi yang sedang asik menikmati minuman keras sambil karaokenan. Petugas gabungan pun melakukan pendataan terhadap mereka. Selain itu, petugas Satpol PP juga menyegel dan menyita alat karaoke tempat hiburan malam tersebut karena didapati tidak memiliki izin yang lengkap. Baik, terima kasih. Selamat malam. E, berkaitan dengan masalah pelaksanaan dan pengawasan peraturan daerah nomor 5 tahun 2017, tahun saya bahwa menjelang Ramadan atau di bulan Ramadan ini kita melaksanakan e, patroli maupun operasi secara rutin. Hal ini untuk adanya semacam satu pencegahan peraturan daerah tersebut, e, khususnya pasal 44 ayat 4 tentang larangan eh, dunia usaha hiburan. Namun kali ini kita jumpai di salah satu tempat hiburan di karaoke sambung ini eh, telah melanggar ketentuan tersebut yaitu yang pertama bahwa tidak ada izin usaha operasionalnya. Yang kedua eh, juga telah eh, apa? ditemukan eh, pelanggaran tentang operasional dan ketika berkaitan dengan dijumpainya kaitannya dengan masalah uh, apa, peredaran minuman beralkohol. Oleh karena itu kami uh, secara tim tegas untuk melaksanakan satu tindakan secara tegas untuk mensegeri tempat karaoke ini dan selanjutnya akan kita proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Razia tempat hiburan malam dilakukan petugas gabungan untuk menjaga ketentraman dan kondusivitas masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan puasa. Tim liputan melaporkan.